Salam sejahtera, info hari ini daripada Ohbulan, Syuk Sahar hadir ke mahkamah, beri bayangan jodoh dengan istri tak berpanjangan. Perongsian video pelawak Syuk Sahar berada di sebuah mahkamah dengan memakai baju kemeja hitam di TikTok mendapat perhatian warganet. Dalam rekaman itu, Syuk seakan seperti memberi bayangan rumah tangganya dengan istri, Rosa, bakal menemui titik nokta. Menurut caption yang ditulis Syuk atau nama sebenarnya Muhammad Syukri Muhammad Sahar, tidak menjelaskan tujuannya ke mahkamah namun meletakkan tanda pagar melibatkan soal jodoh. Aku bukan jodohnya, aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku, semoga dipermudahkan segalanya. Menjengat di ruangan komen, rata-rata netizen berharap agar pengacara berumur 36 tahun ini mengambil pengajaran atas kesilapan yang berlaku. Kifarah is real, semoga ada sifat keinsafan dan penyesalan buat Syuk, kekal kuat sera. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Moga jadi pengajaran hari depan dan lebih berhati-hati dalam setiap tindak tanduk selepas ini.